Resepsi ini nyatanya mampu membuat perasaan Ririn dan tamu undangan yang hadir mengharu biru. Dengan penampilan Adira, putri sematawayang Aldi dan Ikke Nurjana mantan istrinya dulu, dengan mempersembahkan sebuah lagu untuk sang mama tiri. Nah tadi waktu awal aku tuh nggak tahu banget, aku dijemput sama teman aku dua, tahu-tahu ada Dira nyanyi di depan, aku sampai terharu banget, aku mau nangis loh. Untuk siap-siap nggak? Siap-siap tapi berhari ya, 3 hari lah. Aku aja nggak tahu loh. 3 hari. Aja buat kasih kejutan, buat sengaja buat kasih dia. Dan di antara tamu undangan selebriti yang datang tadi malam, tak tampak batang hidung sang mantan istri di prosesi akad hingga resepsi pernikahan Aldi Ririn tadi malam. Mungkin demi menjaga perasaan dan suasana bahagia bersama pasangan barunya, Aldi diketahui sengaja untuk tidak mengundang sang mantan istri. Dan entah hal itu adalah keputusan yang bijak atau tidak, namun satu yang pasti, Ririn merasa bersyukur telah menemukan pendamping hidupnya bersama Aldi, duda beranak satu tersebut. Aku semakin bersyukur dan bersyukur. Waktu itu bisa istilahnya menemukan orang seperti Aldi, aku bersyukur. Ada Dira, aku bersyukur, dan sekarang kita udah menjadi sebuah keluarga, aku lebih bersyukur lagi. Jujur dari dalam hati. Belum semua orang bisa terima kondisi kayak gitu, gitu kan? Tapi Ririn di sini sangat-sangat bisa terima banget kondisinya Mas Aldi. Itu aku bilang sangat-sangat menakjubkan sekali. Jarang banget ada orang perempuan yang bisa terima dengan kondisi ya udah pernah menikah dan punya anaknya udah cukup besar gitu. Ijab kabul sudah diucapkan, doa-doa dipanjatkan dan pesta santai namun meriah sudah dilangsungkan penuh sukacita. Serta senyum sumringah para undangan termasuk dari kalangan selebriti. Tidak hanya bagi Ririn dan Aldi, momen ini spesial dan bersejarah juga buat keluarga, sahabat serta rekan kerja mereka. Harapannya bahagia, semua bahagia, keluarga bahagia. Bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Iya, kalau aku harapannya besarnya sama ya sama Ririn, jadi ingin semua yang lebih baik. Kita juga menikmati syukur inilah gitu. Kita sangat bersyukur, terus ya karena syukur itu kita ke depan harus insya Allah lebih kuat lagi ngadepin apa yang di depan sama-sama.